Saya ingin bertanya, jika seorang janda kahwin lain lepas mati suami dia, oh memang dah, maka di syurga nanti dengan siapakah dia akan bersama? Orang puan tanya ni, adakah dengan suami lama atau suami yang baru? Kerana firman Allah Ta'ala dalam Quran, yadkhuluha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim, dan mereka ni masuk syurga dan orang soleh daripada bapak dan suami, isteri dan zuriat keturunan mereka. Dia tanya, dia ni janda, nak laki dia mati, umpamalah contoh laki dia mati, lepas tu dia nak nikah lain dengan laki baru. Ada orang kata, kalau mu nikah laki baru, mu tak bersama dengan laki mu hok lama itu. Nah, jadi dia susah kat asal laki lama yang sayang sungguh itu. Wi gaji 1,000 wi ke dia. Nampak tak? Memang yang sayang sungguh tu. Laki baru belum tentu. Nah, soalan ini telah ditanya kepada Nabi SAW oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Itu juga dengan beberapa orang muslimat bertanya kepada Rasulullah. Nabi menjawab, nampak, yang paling kasih kepada isteri. Hak mana sayang kali ke isteri? Hak mana paling buat baik? Takkan sama. Nak? Umpama dia kahwin dengan 4 orang suami, bukan sekaligus lah. Nah, suami yang pertama kontraktor, mati, tindih di stewong. Kahwin pula. Dengan apa benda ni? Pengawal bank, mati tembok di propok. Lepas lama-lama pula kahwin pula dengan apa benda ni, orang kelaut, mati tindih di pukat. Akhir sekali kahwin pula dengan apa benda ni, pulih, mati juga. Nampak? Maka hak manakah suami dalam 4 orang ni yang paling baik dengan dia, yang paling lemah lembut dengan dia, yang cukup bagus layanan kepada dia, yang paling baik bahasa dengan dia, dialah akan bersama dengan isteri tersebut di dalam syurga. Jikalau soleh, kalau koleh sangat. Nampak lagi? Japan tu rasa petika lah. Sebab dia tak boleh dalam syurga pun dengan 4 suami tak boleh. Dia satu saja.